Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ahalan bika wa nadaba ilaihi wa harrama syifa wa wa'ala alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah al-ma'am. Wa lizalika qalallahu ta'ala fi ayatil kareem, a'udhu billahi s-sami'il alimi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayyahu allahu a'lamu bimuradi bizalik wa lizalika qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tahalla bimuradi falyastasamma bi sunnati wa min sunnati nikah. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhu al-habib al-karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu yang
kita banggakan saudara kita, orang tua kita, selaku sahibul fadilah, sahibul hajat, yaitu Bapak Otto Sutario. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita yang punya hajat ini diberkahkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan putra-putrinya yang insyaallah besok pagi akan melaksanakan akad nikah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah jadi pasangan suami istri mampu bisa untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Amin, geng. Allah ma'al iman. Amin. Rohmah ma'al iman. Amin. Mudah-mudahan nanti diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Dimulakan milik rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, para pemuda, undangan jamaah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita sama-sama menghadirkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan topik hidayah maunahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajaah, bermujahadah di dalam rangka memenuhi undangan saudara kita yaitu Bapak Untung Subagio. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadikan wasilah sababiah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah. Shalawat dan salam mugia selalu tercurahkan, terlimpahkan, tertuju pada baginda kita yang menjadi balutan alam semesta, habibana wa nabiyyana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umat-umatnya min jumlatin kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat min dari dunia ila dari akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat yang selalu istiqomah di dalam banyak sholat, ibadah,
zakat, ngaji, judi, bahkan termasuk nikah pun ibadah. Tetapi dari sekian banyak ibadah, itu hanya ibadah nikah yang paling nikmat, benar kan? Benar kan? Makanya menurut kaum ulama, nikah itu ada tiga rukun. Satu nun, dua kaf, tiga ha. Menurut nun di mustad, tina lapan nikmat. Ajib. Karena menurut survei membuktikan dari sekian banyaknya ibadah yang paling nikmat itu adalah nikah. Makanya yang sudah punya satu pengen nambah dua, yang punya dua pengen nambah jadi tiga. Bahkan yang belum pun tapi nanti bisik-bisik sama saya, kan baru yang nanti yang berusaha dia apa yang diusahakan kata saya. Oh, emang saya tidak jodoh tapi mudah-mudahan semuanya yang jomblo-jomblo di sini apa namanya diberikan cepat jodoh oleh Allah. Ya Rabbal, nikmat dan dalam melaksanakan ibadah itu termasuk adalah nikah. Terus yang kedua, rukun daripada rukun nikah adalah kasratul hasanah. Kasratul hasanah, banyak sekali kebaikan yang ada di dalam nikah. Mana? Yang pertamanya anak muda melihat cewek yang bukan mahramnya itu halal apa haram? Haram. Jangankan memegang, melihatnya aja kalau dibarengi dengan sahwat itu haram. Sambil dipelototin ada cewek lewat melotot sambil menghayal, masya Allah, itu haram. Bagaimana caranya kalau supaya tidak haram? Bawa ke ijab kabul akad nikah. Maka yang tadi nah haram jadi hal, yang tadinya kagak sah jadi dengan cara akad nikah. Yang ketiga huruf ha di dalam lafaz nikah adalah hikmah. Banyak sekali hikmah dari kata melaksanakan akad nikah. Yang tadinya salah satu di antara hikmah nikah adalah al-walad, dikaruniai anak, anak keturunan. Karena kita semua yang mau melaksanakan rumah tangga pasti itu kita berharap mempunyai anak keturunan. Anak keturunan tujuannya apa? Karena kata Nabi, perbanyaklah anak-anak kalian maka aku akan merasa bangga, kata Nabi, nanti di hari kiamat nanti kalau melihat umatku lebih banyak ketimbang umat-umat yang lain. Tujuan daripada akad nikah, hikmahnya salah satu adalah kita mengharapkan anak keturunan. Ketika kita sudah diberikan anak keturunan, anak merupakan anak, merupakan amanah yang harus kita didik, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Jangan sampai anak kita nanti menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak ini merupakan harapan orang tua, bisa mengangkat, mengharkat martabat derajat orang tua baik di dunia maupun akhirat, bukan sebaliknya. Sebaliknya, anak bisa menjelek-jelekkan nama baik keluarga, anak bisa menjadi musuh orang tuanya, anak bisa menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka, tergantung bagaimana kita selaku orang tuanya. Makanya anak sebagai amanah harus bisa menjaganya kita. Insya Allah. Itu hikmah akad nikah yang pertama. Yang kedua, kasratul iyalah, memperbanyak
keluarga. Berbagai keluarga yang tadinya kita sebelum nikah hanya punya dua orang tua. Orang tua kita ibu, pak, ibu bapak. Setelah akad nikah, orang tua kita jadi empat. Karena orang tua itu sebenarnya ada tiga. Ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang menikahkan, ada orang tua yang mendidik. Orang tua yang melahirkan, orang tua kandung kita. Orang tua yang menikahkan, mertua kita. Orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketika kita melaksanakan bahtera rumah tangga, menjalani kehidupan di alam dunia, itu kalau pengen mendapatkan kunci kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan, maka harus disertai doa-doa orang tua kita, yaitu orang tua kita yang melahirkan, orang tua kita yang menikahkan, orang tua kita yang mendidik. Jadi hadirin bapak-bapak jamaah undangan rahimahumullah, ya nyambung ya. Guru saya pernah ngomong, Bet, di sana juga panggilannya Bet. Bet, kamu kalau disuruh ceramah tanya dulu sama jamaahnya. Jamaah kira-kira kalau sudah ngerti udah ceramahnya. Karena percuma kalau sudah ngerti diterusin percuma gitu, ngabisin waktu. Tapi kalau misalnya kurang ngerti, silakan terusin. Nah, berhubung di sini sudah ngerti semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.